awali ibadah kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus menyertai kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan juga berkati teman-teman kami semua. Tuhan berkati di Sister dan juga berkati semua yang akan bawa firman juga. Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan juga boleh bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
ini menurut masih simak orang tuh nilai dia tugas-tugas sekolah itu kumpulin tuh. Cuman emang udah dinilai sama gurunya, Mbak. Mama gak mau tahu nanti kalau guru masih nelfon mama, kalau dikasih tahu kalau nilainya masih jelek, mama akan buntung. Enggak, tenang aja, pasti naik nanti nilai itu bagus. Yakin? Udah, janji ya. Janji, Mbak. Udah, sok, kerja kamu. Ya, siap, Mbak. Mama nyuci aja sana. Iya. Cerita tentang Abi sama mamanya. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan Abi? Dia belajar dengan baik nggak ya? Anak-anak tahu nggak? Nah, nanti kita mau lanjutkan cerita tentang Abi di akhir cerita misalnya. Ya, anak-anak hari ini kita mau belajar satu cerita dari Alkitab. Ya, ketika dia tidak berkata jujur, ada hukuman untuk dia. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi anak yang benar-benaran dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberi berkat. Amin. Anak-anak, hari ini ayat Alkitab kita ada di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Misalnya ulangi ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Gehasi itu senang banget, yes, aku dapat hadiah, aku senang banget, pasti.
pasti bisa beli sebidang tanah, ya. Bisa beli kerbau, bisa beli kebun anggur, ya. Atau bisa dibayar dari uang yang aku miliki. Ya, aku senang banget. Tapi anak-anak, ya, tahukah kamu apa yang terjadi kemudian? Nah, Bapak Eli tahu, ya, kalau Om Gehas itu berkata yang tidak benar, ya. Bapak Eli tanya sama Om Gehas. Gehasi, kamu dari mana? Aku gak kemana-mana kok, Bapak. Aku dari tadi di sini kok. Kamu dari mana? Ayo. Enggak, aku dari sini. Di sini kemana? Aku kemana-mana kok. Aku di rumah ini kok. Tadi Bapaknya enggak lihat aku deh. Yang benar kamu kemana? Benar, Bapak. Aku tuh di sini kok, kemana-mana. Gehasi, kamu tahu tak ketika kamu turun mengajar anak, saya tahu kamu sudah melakukan apa. Enggak, Bapak Eli, aku gak lakukan apapun, aku di sini kok, mau ngapa-ngapain? Saya ikut sama kamu lihat apa yang terjadi dengan kamu, ya. Karena kamu tidak berkata dengan jujur, ya. Ada hukuman yang akan diberikan kepada kamu. Hukumannya apa anak-anak? Di dalam Alkitab dicatat, ya, kalau Bapak Gehas ini akan mendapatkan hukuman yang sama seperti Naaman, ya. Gehasi, karena kamu berbohong, kamu tidak berkata jujur, maka penyakit yang ada di Naaman itu akan dilimpahkan kepada kamu. Dan akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Ya, kisahnya Gehasi menderita kusta, ya. Ketika dia keluar dari tempatnya Pak Eli, dia menderita kusta tangannya dan semuanya berwarna putih. Itu akibat dari perbuatan Gehasi yang tidak jujur anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar, ya. Gehasi berani berkata tidak benar. Dia tidak berani jujur. Dia mengatakan bahwa dia benar. Dia gak salah, ya. Tapi ingat anak-anak, Tuhan di surga tuh tahu ketika kita berbohong. Tuhan di surga tuh tahu ketika kita jadi anak yang tak jujur. Nah, Bapak Gehasi dihukum sama Tuhan karena dia tidak berkata jujur. Hari ini Tuhan pun bisa hukum kita ketika kita gak jujur. Nah, anak-anak, Miss Mau, ya, kita belajar jadi anak yang jujur. Apa yang kita lakukan itu ada akibatnya, ada hukumannya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ya. Jangan seperti Om Gehasi yang dihukum sama Tuhan. Nah, anak-anak, biarlah firman Tuhan itu hidup di hati kita. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan mulai hari ini sampai seterusnya. Belajar jadi anak jujur. Ingat, setiap kali kita berbohong, ya, ada hukuman. Setiap kali kita berbuat salah, kita datang sama Tuhan dan kita minta maaf. Percaya, Tuhan akan mengampuni. Mengerti anak-anak? Hari ini ayat Alkitab kita, hafalan kita ada di Efesus pasal 4 ayat 25. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Biarlah buat kebenaran firman Tuhan kita belajar untuk jadi anak yang jujur. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan cerita tentang Adi. Apa yang terjadi dengan Adi dan apa yang akan dilakukan Adi selanjutnya? Apakah Adi mau berubah atau tidak? Adi, iya. Ini lihat, wilayah rambut ini di mana ini? Semua di kampung kakek. Tapi selama ini kamu gak belajar, Adi? Aku belajar, Ma. Ini lihat, di kampung kakek ada 5 mata pelajaran. Bisa, Ma. Aku kumpul 5 tugas-tugasnya itu. Misalnya kamu dapat dari segini karena kamu sering ngumpulin tugas cuma disahkan aja, tidak ada file di dalam. Ada, Mak, ada file-nya. File yang pakai itu apa sih, PPS itu. Pokoknya dalam seminggu itu kamu ngumpulin tugas hanya 3 kali padahal ada diminta 6 kali tugas, ya. Mas, kamu ngumpulin. Aku periksa. Ada, Mak, bentar, Mak. Bentar.
belajar dulu. Iya. Berarti selama ini kamu gak serius belajarnya, Abi. Kamu bohong sama mama selama ini. Kau bilang kamu kerjain tugas, padahal kamu prosing-prosing game. Iya, mama. Aku bohong sama mama. Mau berubah gak, Abi? Iya, mama. Aku jadi gak ulangi lagi, ma. Gitu. Tapi aku minta tolong sama mama. Jangan pukul aku ya, ma. Janji ya, Kak? Janji, ma. Tidak akan mengulanginya lagi. Anak-anak, kita gak mau ya belajar seperti ini ya. Yang bohong, yang akibatnya dia gak naik kelas. Nah, hari ini kita mau belajar ya anak-anak, tidak boleh berbohong lagi. Nah, kita minta ampun sama Tuhan kalau kita sering berbohong sama papa mama. Kita bilang kita main, tapi kita gak main. Kita bilang kita mau belajar serius, tapi kita main-main. Kita bilang sudah makan, ternyata kita belum makan. Nah, kita mau minta ampun sama Tuhan ya, supaya kita jadi anak yang bisa berubah jadi lebih baik lagi. Yuk kita tutup di dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami jadi anak yang mungkin berbohong sama papa mama kami. Dalam segala hal, kami berbohong pelajaran kami berbohong tentang teman-teman kami, berbohong tentang guru kami. Terus seringkali kami gak taat sama papa mama. Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar lebih setia lagi, lebih jujur lagi sama Tuhan. Belajar setia lagi, belajar jujur lagi sama papa mama kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih setia Tuhan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk sebelumnya, semua ajak kalian semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Mari kita mengungkapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Daki, 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 gunung yang tinggi.